Negara kini berada di episod ke-6 monsun timur laut. Menurut laporan Met Malaysia, hujan berterusan peringkat buruk berstatus jingga dijangka melanda negeri Perak, Kelantan dan Terengganu. Turut dijangka hujan dan ribut petir bakal berlaku di barat Semenanjung, utara Sarawak serta barat dan timur Sabah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA mengingatkan penduduk di kawasan terbabit agar bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan untuk dipindahkan ke PPS berhampiran.